Halo sahabat YouTuber Resnawan dan teman-teman semuanya, ketemu lagi di konten kita semua, yaitu kontennya Pankomar. Come back to my this channel Pankomar. Kembali lagi di channelnya, kontennya Pankomar ya. Pokoknya dipastikan ya, channel kontennya Pankomar di subscribe ya, sudah di subscribe. Kalau sudah di subscribe itu tandanya kita sudah bersahabat, sahabat YouTuber, sudah berteman, sudah mendukung. Biar Pankomar semangat lagi ya untuk membuat konten-kontennya. Nah, ini Pankomar masih membahas dunia bola. Sepak bola Indonesia yang bela klub Malaysia. Transfer pemain merupakan hal yang wajar di jagat sepak bola. Tak kecuali pesepak bola Indonesia, beberapa pemain Indonesia yang pernah membela timnas bahkan juga pernah bermain untuk klub asing. Berikut ini daftar sepak bola Indonesia yang bergabung di klub Malaysia. Sadil Ramdhani. Setelah tempat bermain di Persela Lamongan, dari timnas Indonesia U23, Sadil Ramdhani mendatangani kontrak dengan Liga Super Malaysia Pahang FA pada Januari 2019 yang lalu. Ia kemudian membela Sabah FC dan pemain di Liga Super Malaysia musim 2021. Ruji Utomo. Ruji Utomo membela klub Penang FC dengan status sebagai pemain pinjaman dari Persija. Pada November 2021 yang lalu, Ruji kembali diminta bergabung oleh Persija demi menguatkan skuad mereka di Liga 1 2021-2022. Tiga, Syahrian Abimayu. Pasca sepak bola kelahiran 1999 ini, Syahrial Abimayu pernah membela klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk klub SSB Mandiri Jaya Bogor. Kini Syahrian Abimayu membela Persija Jakarta dengan nomor punggung 8. Empat,
Natael Siringoringo. Natael Siringoringo mulai karir profesionalnya sebagai pembela sepak bola dengan membela PSSM Medan. Pada tahun 2021, ia bergabung dengan klub asal Malaysia, Kehelatan United FC, dan bermain di Liga Premier Malaysia. Kini kembali bermain di Indonesia untuk membela Dewa United dengan status sebagai pemain pinjaman. Demikian 4 pesepak bola Indonesia yang bela klub Malaysia. Semoga menambah pengetahuan ya buat kita-kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Pokoknya panteng terus deh channelnya Pan Komar. Jangan dikasih kendor ya, jangan dilupakan ya. Panteng terus channelnya Pan Komar. Pan Komar undur diri, sampai ketemu lagi di My This Channel Pan Komar. See you next again. Bye bye.